Ya Allah, di sana aku ya Allah. Alhamdulillah korban telah ditemukan. Kalau jarak dari titik kejadian ke tempat penemuan tadi sekitar 400-500 meter lah ya, ditemukan korban dengan kondisi meninggal dunia. Untuk pencarian kita lakukan dari kemarin sampai hari ini. Saya pikir saya berterima kasih dulu kepada kawan-kawan Basarnas jauh-jauh dari Bandar Lampung telah membantu masyarakat Kampung Cikangkara untuk mencari korban. Terhanyutnya ini Amiranti, umur 11 tahun, binti Matusin, ini warga kami Kampung Gunung Sangkaran. Dan alhamdulillah telah ditemukan, telah bahu-membahu Basarnas bersama BPBD Wayakanan, kemudian masyarakat Kampung Gunung Sangkaran